Salam sejahtera, selamat petang kepada para media. Saya bersama dengan saudara Akmal, Yang Berhormat Akmal, selaku Ketua MK Kebangsaan, dan juga Razak Ridwan selaku Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional, dan saya selaku Ketua Pemuda TH dan juga Ketua Deputi Kebangsaan Howard Lee ingin menyampaikan sedikit maklumat dan juga sedikit cabaran kepada semua calon-calon yang sedang bertanding. Harap-harap semua bertungkus lumus dalam PRN Melaka ini. Ini sesuatu tawaran dan juga sesuatu cabaran lah untuk PRN Melaka. Saya akan baca kenyataan. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan, kita akan minta ulasan daripada para ketua-ketua. Kita akan ambil soalan sekiranya ada. Kali pilihan raya diadakan, gambaran yang terbayang di wajah pengundi adalah imej calon-calon menawarkan pelbagai tawaran dan pujukan. Malah pada zaman pemerintahan Barisan Nasional, banyak calon yang melanggar peraturan pilihan raya dengan memberi barang-barang, hadiah, malah duit pun ada, yang sebenarnya melanggar peraturan pilihan raya. Dan ini merupakan bentuk rasuah politik yang dilarang oleh undang-undang. Namun kini semakin ramai rakyat yang memandang sinis, muak, jenuh, meluat terhadap ahli-ahli politik sehingga menganggap semuanya sama aja. Nah, tawaran dan cadangan ahli-ahli politik dianggap sebagai janji-janji manis sahaja. Persepsinya amat bahaya kepada masa depan demokrasi di Malaysia. So maksudnya bukan saja kepercayaan terhadap politician, tetapi kepercayaan terhadap demokrasi ia sendiri terhakis sehingga suatu tahap yang amat berbahaya. Kami para pemimpin pemuda Pakatan Harapan akur dengan perasaan dan curahan hati rakyat. Kami sedar bahawa selain virus COVID-19 yang telah meragut jutaan nyawa di dunia, reaksi rakyat terhadap ahli politik juga merupakan satu bentuk virus politik yang boleh mematikan harapan dan aspirasi rakyat serta negara kita. Sehubungan dengan itu, kami akan membuktikan komitmen terhadap rakyat dengan membawa usaha baru bagi membangkitkan kembali semangat rakyat. Malah kami berhasrat untuk menyuntik harapan baru kepada pengundi yang tidak mahu lagi melihat kebobrokan, termasuk rampasan kuasa langkah Sheraton atau mana-mana langkah yang sewaktu dengannya yang telah menjatuhkan maruah dan nama baik Malaysia. Kami memulakan usaha murni ini melalui tiga usaha utama melalui pilihan raya negeri Melaka yang sedang berlangsung dan sekarang, kerana kami yakin pengundi Melaka mampu membuat sesuatu perubahan yang amat diharapkan oleh majoriti rakyat Malaysia. Apabila Pakatan Harapan kembali sebagai kerajaan negeri selepas PRN Melaka nanti, pada tanggal 20 November, ingat 20 November, ingat keluar mengundi, kami akan memastikan kerajaan negeri yang baharu akan melaksanakan. Dan ini bukan sahaja desakan pihak Pemuda Pakatan Harapan, pihak kami juga telah berbincang dan bermusyawarah dan juga mendapat persetujuan dan komitmen daripada tidak lain ketua calon atau bakal Ketua Menteri Saudara Adli Zahari berkenaan tiga perkara yang saya bakal bangkitkan ini. Nombor satu, dan ini termaktub juga dalam pelan tindakan PRN Melaka bagi Pakatan Harapan, Undang-Undang Anti Lompat Parti atau enactment atau rang undang-undang enactment lompat parti di peringkat negeri Melaka. Ia akan digubal dan dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri Melaka buat masa ini, walaupun termeterai satu MOU di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan Pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Tiada jaminan undang-undang ini, anti lompat parti ini, akan dibentangkan di parlimen. Walaupun kita dengar cerita khabarnya akan jadi, tiada jaminan. Dan untuk membuktikan kesungguhan PH, calon ketua menteri saudara Adli serta pimpinan PH Melaka telah bersetuju dengan cadangan pemuda PH untuk membentangkan enactment anti lompat parti tersebut apabila PH kembali ke tampuk kuasa, supaya apa yang telah kita saksikan sejak langkah Sheraton tidak akan berulang. Okey. Kedua, satu undi tidak percaya constructive atau constructive vote of no confidence akan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Negeri atau Undang-Undang Tubuh Negeri bagi mengelakkan kekaburan
atau keraguan peruntukan undang-undang yang ada bagi memastikan krisis politik yang berpanjangan sejak 2020 ini tidak akan berulang lagi. Okey. Constructive vote of no confidence. Bukan no confidence untuk gugurkan, jatuhkan orang saja, tetapi dia akan termaktub satu mekanisme untuk ia menjadi satu proses yang konstruktif. Ketiganya, peruntukan akses dan kerjasama saksama untuk semua ADUN, equal supply, access and cooperation untuk semua ADUN, tak kira lah dia sokong kerajaan ke tak sokong kerajaan. Kalau dia ADUN, dia akan dapat layanan, akses kepada agensi-agensi dan juga kerjasama yang saksama dan serata, iaitu mereka yang mewakili kerajaan pembangkang dan bebas jika ada di Melaka. Seperti menyediakan peruntukan dana pembangunan kawasan yang saksama kepada semua ADUN. Kedua, memastikan jemputan tetap kepada semua ADUN untuk menyertai serta menghadiri mesyuarat jawatan kuasa tindakan daerah dan jawatan kuasa kritikal yang lain bagi kesejahteraan rakyat. Dan ketiganya, memberi arahan kepada semua agensi kerajaan negeri untuk memberi kerjasama kepada semua ADUN, tidak kira latar belakang atau kecenderungan politik. Akhirnya, kesemua yang telah saya cadangkan dan telah pun dimeterai dalam pelan tindakan Pakatan Harapan Melaka, agenda ini akan menjadi dasar kerajaan yang termaktub bagi undang-undang negeri. Dan pemuda PH memohon komitmen semua calon. Bukan saja memohon komitmen, kami di sini mencabar dan menggesa semua calon dari semua parti untuk semua ke-28 DUN di Melaka tampil ke depan menyatakan sokongan dan persetujuan atas cadangan-cadangan ini tanpa kira parti, dan sekiranya gagal atau tidak menampil ke depan untuk menyahut cabaran ini untuk menyatakan sokongan terhadap ketiga-tiga perkara ini, maka calon ini tidak layak dipilih oleh rakyat. Kerana mereka nak sokong lompat parti, mereka tak nak sokong layanan yang setara dan saksama. Mereka basically tak nak ada satu mekanisme yang akan menjamin kestabilan politik negeri Melaka. So di sini, bagi membuktikan kesungguhan, semua calon dan parti wajib menyatakan pendirian masing-masing di social media melalui kenyataan atau mana-mana cara yang boleh menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka terhadap cadangan dan desakan. Terima kasih kepada Saudara Hawat, terima kasih kepada pihak media. Saya daripada Parlimen tadi memang terus menuju ke sini, yang mana seperti yang telah diutarakan oleh Saudara Hawat, perbincangan telah diadakan manakala perkara tersebut melibatkan tiga tujuan utama. Cuma di sini saya ingin menambah dari dua sudut supaya perkara ini dapat dilihat dari segi praktikaliti dan juga kenapa ianya penting. Yang pertama, kalau kita lihat pengalaman terutamanya di peringkat persekutuan, di peringkat parlimen, salah satu alasan yang sering diutarakan oleh mereka yang menukar sokongan itu adalah soal dari segi peruntukan kawasan. Dalam soal yang bagaimana mereka terpaksa menukar sokongan kerana memerlukan dana tersebut bagi serving ataupun bagi memenuhi permintaan ataupun keperluan di peringkat kawasan, di peringkat DUN maupun Parlimen. Jadi perkara ini sebenarnya kalau tidak disegerakan, kalau kita tidak ambil peluang melalui pilihan raya negeri ini, maka isu dana peruntukan ini terus menghantui mana-mana wakil rakyat yang menang mewakili kawasan mereka tetapi kemungkinan tidak bersama dengan kerajaan yang ada pada hari itu. Jadi kesan yang kedua, apabila perkara itu berlaku, sementara kita tahu prinsip integriti itu perlu diletakkan paling tinggi dalam mana-mana perjuangan politik, dari segi penindasan kepada pengundi itu adalah real ataupun benar. Jadi sebab itu pertimbangan yang kita utarakan ini bukan hanya melibatkan soal kestabilan politik, tetapi juga kepada mereka yang memilih calon-calon tersebut. Kerana kalau kita lihat, kalau sebelum ini selalunya selain soal tawaran mungkin ada berbentuk ugutan,
kalau dipilih sekian-sekian, maka akses itu akan dipotong, disekat ataupun peruntukan itu akan dihentikan. Jadi sebab itu, untuk menjamin kestabilan politik di Melaka dan juga di Malaysia ini, ketidakadilan dari segi penyaluran duit kawasan itu perlu dihentikan. Dan yang ketiga, yang kita lihat pengalaman di persekutuan di pusat, seperti mana yang telah dimaterai melalui MOU, itu hanya selepas berlakunya peristiwa yang tidak elok. Di Melaka ini kita belum masuk pilihan raya. Sebaiknya isu macam apa yang dicapai melalui MOU itu patut diambil semangatnya secara berterusan. Maksudnya perjanjian itu sepatutnya bukan hanya sekadar antara Perikatan dan juga Pakatan Harapan, tapi sepatutnya melibatkan kesemua wakil-wakil rakyat yang terlibat. Sebab sehingga hari ini dalam soal semangat MOU, sementara kita cuba memastikan keadilan itu berlaku, saya difahamkan di peringkat kerajaan persekutuan, mereka masih enggan memberikan ruang yang sama kepada ahli-ahli parlimen yang bukan daripada Pakatan Harapan, yang bukan daripada kerajaan. Jadi ini bagi saya pun sebenarnya tidak adil kepada mungkin yang bebas dan sebagainya, yang mana penindasan ini bukan hanya kepada ahli parlimen tersebut ataupun dalam isu di Melaka ini kepada ADUN, tapi kepada kawasan pengundi ataupun penduduk di tempat yang tersebut. Jadi sebab itu, dalam isu MOU itu satu kejayaan di peringkat Pakatan Harapan untuk memastikan akses yang lebih baik kepada pengundi-pengundi di tempat masing-masing. Tetapi di Melaka ini adalah peluangnya. Sebab itu, cabaran yang dikemukakan oleh Pemuda Harapan ini adalah peluang kepada calon-calon dan juga para pengundi membuat pertimbangan yang sebaiknya. Dan kita tidak janji nak bagi seorang RM200 ke apa, tidak. Tapi kita punya komitmen itu biarlah berlaku adil kepada semua wakil rakyat yang dipilih dan berlaku adil kepada para pengundi di negeri Melaka ini. So, sekian daripada ulasan saya, tiga sudut tersebut. Sekian. Hanya ingin tegaskan satu perkara yang saya fikir merupakan intipati kepada sidang media kita pada petang ini. Kita tahu ya, dan saudara-saudari semua yang berada di sini daripada media yang sudah berkampung di Melaka ini sudah lebih daripada satu minggu, kita bukan sahaja boleh tahu daripada penganalisis yang mengatakan bahawa saya tidak katakan majoriti, tapi ramai pengundi di Melaka ini keberatan untuk turun mengundi. Dah, bahkan kalau kita pergi ke kedai-kedai makan, kita naik Grab sebagai contoh, kita mulakan perbualan, sentimen yang sama dikongsi oleh ramai pengundi. Ya. Dan kita tidak boleh salahkan mereka kerana pilihan raya negeri Melaka ini boleh dielakkan, tidak patut berlaku, masanya belum sampai. Tetapi kita di sini, kita sedang berdepan dengan pilihan raya negeri Melaka yang tidak patut berlaku, yang sekali lagi boleh dielakkan. Dan itu unjurannya, ini mungkin pilihan raya negeri yang paling rendah jumlah peratusan keluar mengundi. Ya. Dan itu puncanya adalah kerana ketidakstabilan politik. Kerajaan yang sepatutnya dipilih untuk satu penggal tetapi dijatuhkan di tengah penggal. Kerajaan yang sepatutnya ataupun ahli politik yang sepatutnya menghormati pilihan rakyat tetapi mengkhianati pilihan rakyat. Jadi untuk pilihan raya kali ini, khusus kepada pengundi-pengundi yang di luar sana yang mana sentimen mereka tidak mahu keluar mengundi, kita fahami. Intipati bagi kenyataan media ataupun sidang media kita pada hari ini adalah kita mahu mencabar, bukan mencadangkan, bukan memohon, kita mahu cabar semua calon yang bertanding. Bukan sahaja calon Pakatan Harapan, bukan sahaja calon PN dan juga BN, pakatan-pakatan yang besar dan established, tetapi juga parti-parti kecil dan juga calon bebas. Mereka perlu nyatakan komitmen 100% mereka jika mereka menang, jika parti mereka memerintah ataupun jika parti mereka tidak memerintah sekalipun, apa sahaja yang terjadi, mereka sekali-kali tidak akan tukar parti. Mereka tidak akan lompat. Ini cabaran daripada Pemuda Pakatan Harapan. Dan setiap calon
kami tegaskan setiap seorang calon yang punya parti ataupun calon bebas harus secara terbuka dan jelas menyatakan komitmen ini. Jika mereka gagal, itu adalah signal yang jelas kepada semua pengundi yang mereka tidak layak untuk diundi 20 hari bulan nanti. Kerana ini adalah calon-calon berpotensi menjadi katak. Kita cabar dan kita tunggu. Dalam tempoh kurang seminggu ini, kita boleh menilai siapa yang punya komitmen untuk menghormati demokrasi, menghormati pilihan rakyat, ataupun mereka sudah ada perkiraan yang akan memberikan keuntungan politik peribadi bagi mereka. So, cabaran itu kita tunggu. Siapa yang jantan, yang ada keberanian untuk sambut, dan siapa yang tidak layak untuk diundi, potensi besar menjadi katak. Akhir kata, di samping kawan-kawan media, apabila bertemu dengan calon-calon dari seberang, dari sebelah sana, PM ke BN ke MN, entah apa N, apabila kita nak tahu apakah pergaduhan di antara abah dia, bukan abah saya, dengan Zahid, dengan Najib, apakah yang sedang bertempur di dalam kalangan mereka, cuba pertimbangkanlah kawan-kawan media untuk tanya setiap calon, adakah saudara menerima dan menyokong dan menyatakan sokongan atas ketiga-tiga desakan dan tuntutan ini. Dan apabila mereka menjadi adun nanti, apabila berjaya dipilih oleh rakyat, tak kisah mereka daripada parti mana, adakah mereka akan menyokong usul-usul dan rang undang-undang ini yang bakal mungkin perlukan pindaan kepada undang-undang tubuh dan perlembagaan negeri, adakah mereka akan sokong. Maksudnya, kita hendakkan tuntutan dan kenyataan mereka terhadap perkara-perkara ini direkodkan, dicatatkan dan terpahat dalam sejarah supaya mereka boleh di held to accountability kemudian. So, inilah cabaran. Dan pihak calon-calon pemuda Pakatan Harapan sudah tentu akan dan telah memberi sokongan dan juga komitmen yang penuh. Sekarang kita duduk tunggulah adakah PN, MN, Bebas dan semua akan menyahut cabaran ini. So, ada apa-apa soalan? Maksudnya, cadangan ini adakah calon-calon 28 calon-calon ini perlu menandatangani sesuatu orang untuk menunjukkan ataupun cukup sekadar mereka mengeluarkan kenyataan untuk menyokong? Bagi saya, sebagai bakal wakil rakyat, sekiranya dia perlukan pihak sesuatu urus setia untuk hantar borang untuk dia nyatakan, dalam zaman kita tak boleh berceramah, tak boleh bersemuka, sudah cukup sebenarnya kat social media hantar je video, posting kat Facebook. Dan ada sesiapa yang telah dilantik sebagai calon atau telah tampilkan diri sebagai calon yang tak ada social media, yang tak kuasa atau yang tak mampu untuk buat satu posting melalui media atau keluarkan kenyataan media, saya rasa itu kurang munasabah lah. So, mereka bakal jadi pemimpin, mereka barangkali sudah jadi pemimpin masyarakat. Untuk menyatakan sesuatu tanpa seseorang nak hantar borang, saya rasa tak munasabah lah. So, ini adalah atas inisiatif mereka sendiri. Saya, Akmal dengan Razak di sini menyatakan kesemua calon Pakatan Harapan telah bersetuju atas dasar kesemua ini ada dalam pelan tindakan Pakatan Harapan PRM Melaka. Ini tidak dipertikaikan. Tak ada siapa yang tak setuju. Sekarang tinggal pula mereka di seberang sana. Ini cabaran. Kalau boleh saya tambah sikit, walaupun benda ini sudah berada di dalam kita punya yang kita gariskan di peringkat Pakatan Harapan Melaka, tetapi pemuda kita tetap tegaskan individual candidate harus nyatakan komitmen yang tidak akan berlaku lompat parti, itu iktipatinya daripada yang tiga itu. Ya, sebab kita tahu kebimbangan daripada pengundi di luar sana juga terhadap calon Pakatan Harapan, dan kita tidak mahu bersikap pilih kasih, bias. Semua calon, individual candidate, even especially daripada Pakatan Harapan, kena nyatakan sokongan itu. Dan saya fikir media perlu mainkan peranan juga, dan saya yakin you guys are doing your part. Setiap kali berjumpa dengan calon, calon mana sekalipun, itu soalan pertama yang tuan-tuan harus tanya bermula daripada hari ini.
komitmen terhadap cabaran Pemuda Pakatan Harapan. Anything else? If tak ada, thank you very much. Cheers. But tolonglah pergi cucuk setiap calon. Tanya report. Jumpa saja. Okey, yes. Tiga tuntutan, ang setuju ke tidak?